Wanita cantik ini pernah dikabarkan dekat dengan Rizky Febian sebelum Mahalini. Kabar soal hubungan asmara Rizky Febian dan Mahalini belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Usai lama dikabarkan dekat, akhirnya Rizky Febian dan Mahalini resmi berpacaran. Momen kejadian keduanya pun berlangsung manis. Hal ini berawal dari Rizky Febian yang menyiapkan kejutan untuk menyatakan perasaannya terhadap Mahalini. Acara tersebut bahkan turut disaksikan langsung oleh Sule, Natalie, hingga Putri Delina. Rizky Febian pun akhirnya menyatakan perasaannya dan Mahalini menerimanya. Keduanya pun kini telah resmi menjadi sepasang kekasih. Namun, sebelum jadian dengan Mahalini, Rizky Febian juga sempat dikabarkan dengan sederet wanita. Sama seperti Mahalini, wanita-wanita yang dikabarkan dengan juga memiliki paras yang cantik. Siapa saja ya, berikut sederet wanita yang pernah dikabarkan dengan Rizky Febian. Yang pertama, Rini Mentari. Yang pertama ada artis cantik Rini Mentari. Rizky Febian dan Rini Mentari bukan sekedar dikabarkan dekat, namun keduanya memang pernah menjalani hubungan asmara beberapa tahun yang lalu. Usai putus, kini Rini Mentari telah menikahi dengan seorang pilot. Yang kedua, Feby Pawinta. Wanita cantik selanjutnya yang pernah dikabarkan dengan Rizky Febian adalah Feby Pawinta. Saat itu, keduanya dekat karena terlibat dalam satu proyek bareng. Karena sering bertemu di lokasi syuting, keduanya pun menjadi dekat. Namun kini Feby Pawinta telah menikah dengan memiliki seorang anak. Yang ketiga, Dila Putri Hartono. Wanita yang pernah dikabarkan dekat dengan Rizky Febian. Dila Putri Hartono juga menjadi salah satu wanita cantik yang pernah dikabarkan dengan Rizky Febian. Keduanya sempat menjalin hubungan pada pertengahan tahun 2017 lalu. Iki pun cukup berbuka dengan hubungannya saat itu. Namun sayangnya, hubungan keduanya harus kandas di tengah jalan. Yang keempat, Hafifah Firda. Di sinetron cantik, Hafifah Firda juga menjadi salah satu wanita yang pernah dikabarkan dekat dengan putra dari komedian Sule itu. Hal ini cukup menghebohkan publik karena saat itu Rizky Febian juga tengah dikabarkan dengan dekat dengan Feby Pawinta. Namun kabar ini pun hanya berlalu begitu saja. Yang kelima, Mika Tambayong. Penyanyi sekaligus aktris cantik Mika Tambayong rupanya juga pernah dikabarkan dekat dengan Rizky Febian. Bukan tanpa alasan, keduanya dikabarkan dekat karena terlibat dalam proyek duet bersama Rizky Febian. Chemistry apik keduanya lah yang membuat baper dan munculkan kabar kedekatan tersebut.